teman-teman, welcome to my channel. Sekarang gua akan berbagi tips tentang jenis-jenis cat semprot atau yang biasa dikenal dengan pilox. Cat semprot atau yang biasa dikenal dengan pilox terdiri dari beberapa jenis, dari mulai epoxy atau dasar, cat, warna yang kita inginkan, hingga finishing terakhir yaitu vernis. Pilox atau cat spray terdiri dari bermacam-macam jenis, dari mulai cat dasar, cat warna, hingga finishing atau vernis. Yang pertama adalah cat dasar atau epoxy. Biasanya cat dasar atau epoxy ini berwarna abu-abu, tapi teman-teman bisa memilih warna dasar lain seperti warna putih jika teman-teman ingin cat warna cerah seperti warna kuning atau warna orange ataupun warna lainnya agar warna terlihat lebih jelas. Atau jika teman-teman ingin cat warna bunglon atau lembayung, teman-teman sebaiknya memberi warna dasar hitam metalik. Jika teman-teman ingin semprot atau memilox bahan dasar plastik seperti yang ada di motor, khususnya bahan dasar kulit jeruk, teman-teman gunakan pilox dengan jenis ini, PP Primer. Ini sebagai dasar agar rekatnya lebih kuat dan juga lebih awet. Tapi jangan khawatir, kalau teman-teman tidak menemukan pilox jenis ini, PP Primer, teman-teman gunakan vernis atau clear. Jadi ini harusnya digunakan di ending, di terakhir. Teman-teman gunakan ini dulu, clear, disemprot setelah kering, baru teman-teman menggunakan cat yang teman-teman inginkan. Misalkan cat warna merah, warna kuning, warna hitam, dan lain-lain. Jika teman-teman ingin memilox atau ngecat bahan-bahan panas seperti knalpot, mesin, alat masak, teman-teman gunakan pilox dengan jenis ini, cat tahan panas. Nah, ini merek yang saya punya, mereknya Diton. Teman-teman bisa memilih merek yang teman-teman suka. Setelah teman-teman milox bahan dasar atau epoxy ataupun cat tahan panas, lalu teman-teman semprotkan warna yang teman-teman inginkan. Misalkan ini warna hitam. Tapi ada juga pilox atau cat semprot itu yang di dalamnya sudah ada bahan dasar. Contoh seperti ini, warna merah itu terdapat paint yaitu cat plus primer yaitu bahan dasar. Jadi kalau pakai pilox ini, jenis ini, teman-teman nggak perlu lagi nyemprot epoxy atau bahan dasar, langsung disemprotkan ini. Proses terakhir dari pengecatan adalah menyemprotkan vernis atau ini clear. Ya, clear ada dua jenis, satu clear yang glossy, ada juga clear yang dope. Jadi teman-teman bisa memilih. Kalau glossy dia agak basah, tapi kalau dope dia nggak terlalu basah. Untuk jenis warna, teman-teman bisa memilih jenis warna yang teman-teman inginkan. Contohnya kalau ini black, nah itu hitam biasa. Lalu hitamnya itu glossy ya, mengkilap. Atau ini hitam dope, hitamnya tidak mengkilap, itu lebih sangar. Atau yang ini merah biasa, merah glossy, atau merah metalik. Jadi teman-teman bisa memilih jenis warna yang teman-teman inginkan.
Baiklah teman-teman, demikianlah tips mengenai pilox atau cat semprot. Semoga tips ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih tentunya kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.